fake, dia lari dari kenyataan. Bareng gue Dina Deski di sini. Nah, kali ini gue lagi ada di Stasiun Gambir. Mau ngapain? Mau kemana? Tungguin aja. Sebelumnya, kalau pengen tahu, pengen kemana aja gue hari ini, subscribe dulu dan juga like channel ini supaya kita rajin bikin kontennya dan semangat, oke? Okay? Mau pengen jalan-jalan aja di seputaran Gambir itu ada apa? Kan kadang-kadang banyak nih orang yang kayak tripnya tuh kecil-kecil gitu, jadi cuma datang ke Jakarta terus habis itu nunggu kereta lagi, terus bingung kan harus ngapain di Gambir. Nah, sebenarnya tuh banyak banget yang bisa dilakuin. Coba ya, kita menyusuri Stasiun Gambir ini bareng gue di Narski. Let's go! Jadi kalau di sini tuh maksudnya banyak banget makanan, banyak makanan gitu ya. Selain banyak makanan, di sini juga kayak ada beberapa tempat buat massage kalau capek. Terus kalau misalnya kita pengen duduk-duduk, ini duduk di bangku-bangku pijet juga ada, bang-bang juga ada. Pokoknya di sini tuh stasiunnya udah karena stasiun besar jadinya lengkap kan. Nah, kan tapi kadang-kadang di stasiun harganya lumayan mehong tuh ya guys ya. Jadi kita juga tetap harus memanfaatkan segala pembayaran yang ada cashback-cashbacknya. Jadi kita cari itu yang murah. Kita mau, aku tuh nemu di sini di Gambir ada kayak roti yang bentuknya ikan, terus dalamnya ada kacang merahnya. Ayo tebak apa? Bungopal dalam bahasa Korea. Gak tau bahasa Jepangnya apa. Terus bahasa Indonesia juga gak tau. Pokoknya itu gorengan lah kalau di Indonesia ya. Oke, okay, kita langsung aja menuju sana. Let's go, let's go, let's go. Wow, ada someone Korea. Tapi kok lagunya dangdut nih, bukan K-pop. Tada! Nyampe di sini. Traditional sweet from MT Fuji Japan. Ya ampun, gak usah ke Jepang, di sini juga ada. Tuh. Kita mau beli ini ya. Mbak beli 3. Coklat 1, matcha 1, keju 1. Matchanya ditunggu apa? Enggak apa-apa. Keju ya? Iya. Pakai cash guys, jadi mah yang pakai dana di fore. Nanti kita ngopi. Ini nunggu dulu pembuatannya. Coba di shoot dong. Deo Penim, maju-maju. Makasih banyak. Yeay, udah jadi. By the way, ini mana matcha, mana coklat, mana keju, gue gak tau. Udah ada, men. Oh. Lucu banget dah. Lucu banget dah tempatnya. Nih, minta tolong pegangin dulu. Nih. Terus ada di sini nih. Jadi di sini ada checklistnya, ini apa rasa apa gitu. Mau makannya di sini. Biar serasa di Jepang. Di Jepang guys. Loh, ketutup. Trempong. Kita buka. Gemes. Gemes. Bismillah. Ini rasa keju. Enak. Apapun yang berasa keju itu enak menurut gua.
Lapor ya? Oke. Sekarang kita mau memanfaatkan yang diskon-diskon tuh. Diskonnya udah banyak. Kita langsung ke Pure Coffee. Bisa cheese-nya 2. Reguler aja. Makasih. Oke, kita tungguin ya korenya. Harus senyum ya. Ya, ini udah dateng kopinya. Gue pesen yang aren latte. Terus biasa nih para gayang-gayang dari gue pesennya apa ini? Matcha chisu. Jadi ada cream cheese-nya gitu. Oke, okay. Jadi kalau misalnya di Gambir itu pada short break gitu kan kadang-kadang. Nah, terus bingung nih, males kalau ke Monas udah ser ke Galnas ya ngapain? Misalnya kayak gitu, yaudah pengen stay aja. Menurut gue di Pure Coffee ini tempatnya lumayan enak karena banyak tongkat, cozy, nyaman. Kalau untuk yang Indo yang lagi lebih nyaman lagi karena ada AC-nya gitu. Terus ya betul buat yang suka vape, ngerokok, ya boleh lah di hotel ini. Itu jadi ya lari dari kenyataan kok enggak yang harus mewah-mewah. Seputaran stasiun aja kan lumayan ya, ya enggak sih? Cheers dulu. Kopi dulu guys. Tuh kan DOP gue baik. Nyobain macamnya itu dia. Ada lihat apa? Ada lihat. Dari listriknya. Yuk. Ini aku mau. Oh iya. Ya ampun jangan gemeteran gitu dong. Gitu tuh. Kapal api. Terakhir. Ah. Black kok jatuh beneran. Ya. Jorok nih. Belum 5 menit. Jorok. Ntar dihujan. Menyenangkan sekali ya duduk-duduk di sini ngobrol-ngobrol sama para ngomongin konten berikutnya guys. Lipstick kan marah-marah mulu DOP gue, heran gue. Yaudahlah ya, kita mau jalan lagi cus, mau ngeliat oke, di Gambir masih ada apa lagi yang bisa kita lakukan untuk lari dari kenyataan bareng gue Dina Dasuki. Jangan lupa subscribe dulu dong dan juga kasih like-nya dan komen. Bilang aja, pokoknya kasih tahu. Misalnya lagi pengen ada Kak di stasiun ini bisa ngelakuin apa aja juga bisa boleh kasih tahu ya. Atau di terminal, atau di MRT, silakan kasih tahu. Nanti kita datangin. Nyari makanan yang ringan-ringan aja ya kan, karena kan kadang-kadang pengen buru-buru kan, terus udah gitu udah ngopi, bahkan dapetin tempat kopi yang lumayan cozy ya di Pure Coffee. Terus the last but not least kita bakalan ke toko buku, jadi ada bookstore di depan di deket gerbangnya yang pertama masuk kak itu ada bookstore. Jadi kalau misalnya bingung ya mau ngapain udah kenyang, kita juga tetap harus ngisi daya otak kita kan, jadi kita ayo langsung aja ke bookstore. Nah ini dia bookstore-nya. Ini bisa dilihat di sini banyak banget buku dan juga majalah-majalah, ada tabloid, komik gitu kan. Ya ampun, ini bacaan-bacaan waktu zaman gue SMP, SMA. Udah. Masih gadis, ya Allah. Ya ini, tuh. Jadi,
Jadi bisa ngelakuin banyak hal di Gambir. Kalau misalnya keretanya masih lama jadwalnya, nah bisa ngelakuin apa aja di stasiun Gambir ini. Di dalamnya, misalnya malas keluar gitu kan, capek atau panas atau gimana, ya udah lakukan apapun itu. Yang penting kita bisa lari dari kenyataan sebentar aja dari penatnya isi kepala dan juga sesaknya dada gitu kan. Oke, sampai sini dulu. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi di lari dari kenyataan berikutnya bersama gue Dina Dasuki. Bye-bye, annyeong. Loh, kok jadi annyeong? Dadah, jangan lupa subscribe dan like and share this video kalau videonya bermanfaat buat kamu dan teman-teman kamu. Bye-bye.